Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Di video kali ini Lulusan Gaming bermain game Pocket Incoming lagi ya teman-teman. Ini lama banget Lulusan Gaming gak main ini, hampir pensi mungkin berapa minggu ya. Nah, gimana nih teman-teman, apakah game ini masih dimainkan, masih rame gak? Kalau misalnya game ini masih rame, silakan tulis di kolom komentar siapa saja yang masih main game Pocket Incoming. Nah, kita akan berbagi gift code terbaru yang dimana gift code-nya itu setiap seminggu sekali hari Senin ya teman-teman. Oke, sebelum kita ke gift code-nya, Lulusan Gaming bakal melihat dulu ada mega baru ya di sini, Mega Bedrill teman-teman. Nah, ini apakah wajib untuk kita dapatkan? Karena memang untuk shard-nya ini gampang ya, karena Pokemon A. Jadi nggak masalah sih kalau menurut Lulusan Gaming, tinggal tuker aja, cuma ada batasan tiap harinya. Convertnya itu ada batasan. Oke, gimana, ada yang udah mencoba Bedrill ini meganya? Bagus nggak? Tulis di kolom komentar. Kita akan bahas skill-skillnya ya. Strike Twin Needle. Tipenya bug ya teman-teman. Ini single target, Mega Bedrill ini bakal menyerang 100% physical attack dan ada tambahan 96 physical damage. Oke, single target, lalu ada Deadly Point. Oh, dia bisa memberikan debuff poison ya, dan peluangnya itu 100% teman-teman selama 3 ronde, lalu ada pengurangan healing effect sebanyak 40% selama 2 putaran. Oke, jadi dia ketika menyerang si Bulbasaur dan sebagainya atau yang lainnya ya, ketika musuh itu dapat healing, nah dia bakal berkurang healingnya, yang seharusnya mungkin ada tambahan healingnya itu 1000 misalnya. Nah, bakal berkurang 40%-nya. Jadi yang masuk healingnya musuh itu berarti sekitar berapa? 600 ya. Itu semisalnya 1000. Kita lanjut ke Potion Bomb. Potion Bomb ini masih single target. Nah, ini bisa summon a swarm. Itu maksudnya gimana? Coba. Dan menyerangnya all enemies ya. Ini baru AOE, yang tadi itu single target semua. Lalu di sini juga sama. Untuk physical attack-nya dia lebih tinggi ya, udah pasti ya, karena ini apa ultinya 480% physical attack. Untuk pengurangan healing effect-nya 80% loh teman-teman. Dan ini nggak main-main ya, selama 5 putaran, gila sih. Ini Pokemon counter yang dimana itu Pokemon seperti Bulbasaur atau Venusaur itu bisa healing, dia bisa counter ya. Jadi ketika healing itu bakal berkurang, karena 80% healingnya masuk mungkin 20% aja, jadi sedikit banget. Oke, kita lanjut ke pasifnya. Ketika menyerang ada 30% peluang ya teman-teman untuk membuat target itu menjadi poison atau kena debuff keracunan selama 3 putaran. Negative effects, suffer 20% Mega Bedrill, ada true damage-nya sebelum setiap ronde ya, dapat di-stuck. Oke, jadi physical attack true damage-nya dia bakal menambah 20%, kemungkinannya seperti itu ya teman-teman, setiap putaran dan bisa di-stuck 5 kali. Dia sakit banget ya, karena bisa ada true damage-nya juga. Oke. Lalu berikutnya ada PvP attack bonus. Lalu damage bonusnya dia nambah 5%. Ketika di PvP ada damage reduction-nya 5% atau pengurangan terkena serangan ya teman-teman. Oke, itu penjelasannya untuk si Mega Bedrill ini, apakah OP enggak? Gimana menurut teman-teman? Kita langsung aja masuk ke gift code-nya ya. Kita coba cek gift code-nya ke kotak surat ini ada apa ini? Oh, tadi juga ada ini ya teman-teman, notif banyak yang di sistem ini. Tadi Lulusan Gaming dapat diamond banyak loh, dapat 1100 lebih, 1500 lebih dari sistem, karena memang beberapa hari Lulusan Gaming nggak login game ini, gila sih. Langsung 22k ya. Kita langsung aja gift code-nya. Monday sesuai tanggal ya teman-teman, Monday Power 10/18, tanggal 18 bulan 10, jadi sesuai tanggal dan juga bulannya. Ini gift code-nya kita bakal lihat dapat apa.
seperti biasa mendapatkan 100 diamond dan juga 100 koin. Kita spinsu dulu, lumayan gift code-nya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya video kali ini. Next time kita bakal bahas apa lagi nih? Silakan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Karena Lulusan Gaming ini lama banget nggak main game Pocket Incoming. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.